Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dendi Surjat. Hari ini kita akan review salah satu Android TV dari TCL yang lagi happening banget. Yap, betul, Android TV TCL 55P8M atau A8M. Bedanya P8 untuk penjualan offline dan A8 untuk penjualan online. Stay tune terus karena kita akan bahas satu persatu fitur dari A8 atau P8 ini. Oke, langsung saja, ini dia TV-nya dan mata saya langsung tertuju pada bagian desain bezel bawahnya. Ini yang mirip tongkat besi, tapi pastinya ini bukan besi ya. Semacam plastik yang sudah di coating silver. Setiap pembelian TV ini kalian akan diberikan dua remote sekaligus, remote konvensional dan remote smart TV. Untuk remote smart TV-nya menggunakan koneksi Bluetooth, sedangkan remote konvensionalnya yang agak panjang ini menggunakan infrared. Dan saya sarankan gunakan saja remote smart TV-nya karena bentuknya itu simple, dan di remote smart TV-nya ini ada tombol Google Assistant. Sedangkan di remote yang konvensionalnya yang agak panjang tidak ada tombol Google Assistant-nya saja, hanya ada tombol Netflix. Tapi kalau untuk remote yang agak panjang itu dia lebih lengkap ya, kayak setup step untuk pengaturan pada TV-nya dia lebih lengkap di remote konvensionalnya. Untuk resolusi TV ini sudah Ultra HD 4K dan siaran TV dari TV ini adalah digital TV ya, atau DVB-T2. Di bagian mesinnya sudah menggunakan OS Android 9 atau Pi dengan prosesor quad core dan RAM 2GB dan memori internalnya atau storage-nya 25GB. Untuk mengecek memori internalnya yang sudah terpakai dan yang masih tersedia berapa giga lagi, kalian masuk ke aplikasi pelindung TV dan kalian akan lihat di sini terpakai 9,1 GB. Ini 9,1 GB ini aplikasi bawaan ya, ketika kita membeli TV ini sudah terpakai 9 GB. Untuk aplikasi ini juga bisa berfungsi untuk membersihkan file-file sampah di sistem TV ini. Kalian bisa aktifkan aplikasi ini sehingga secara otomatis akan membersihkan sampah-sampah file di sistem TV ini secara berkala, dan kalian juga bisa melihat file-file yang sudah kalian unduh di dalam TV ini. Cara mengaktifkannya, kalian klik tombol kanan atas. Oke, kita langsung masuk ke bagian belakang dan kita lihat dari samping bodinya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis juga. Di bagian input terlihat di sini ada jack earphone, AV input, USB, ada dua USB ya, ada 3 HDMI, audio out optical, jack antena dan LAN. Ini spesifikasi dari pabriknya, TCL model 55P8M. Tegangan listriknya 100 sampai 204 voltase dan untuk case-nya 50 sampai 60, daya listriknya 125 watt dan Dolby Audio. Untuk bahan stand-nya atau kakinya menggunakan plastik yang sudah di coating silver sama seperti bezel bawahnya ini. Dan untuk bezel utamanya menggunakan bahan semacam stainless steel ya, atau metal. Jadi untuk bezel utamanya bukan plastik seperti yang bezel bawahnya, tapi dia menggunakan bahan metal atau besi ya. Atau di antara kalian sudah ada yang membeli P8 ini dan kalian bisa cek sendiri ya bahannya seperti apa untuk bezel utamanya, dan koreksi saya jika saya salah ya.
Silakan tuliskan di kolom komentar kritik dan sarannya agar channel ini terus berkembang. Dan kita lihat di sini seperti ada cat yang terkelupas. Untuk bahan coatingnya sepertinya kurang berkualitas ya untuk di bagian sini ya. Tapi kalau untuk di bagian bezel yang lainnya sepertinya lumayan bagus untuk bahan coatingnya. Dan untuk warnanya silver, jadi tidak monoton warna kotak hitam seperti TV-TV lain. Oke, di bagian stiker POP ini ada fitur-fitur utama dari Android TV TCL V8 ini. Yang pertama adalah AI In, yaitu kecerdasan buatan yang ada di dalam TV ini untuk mendukung Google Assistant. Jadi ketika kita mengucapkan satu kata, maka AI In ini akan mencari kata yang cocok untuk pencarian kita. Oke, di bawahnya ada HDR. HDR ini berfungsi untuk meningkatkan warna atau menghasilkan gambar yang lebih detail ya, dengan cara meningkatkan rasio kontras dan memperluas nuansa warna, baik itu di bagian gambar yang paling gelap dan di bagian gambar yang paling terang, sehingga akan memiliki detail yang sama-sama bisa dinikmati oleh mata. Dan lanjut, di bawahnya juga ada micro dimming. Micro dimming ini fungsinya sama seperti HDR, hanya saja dia menzonasi gambar yang gelap dan terang saja, meningkatkan gambar gelap semakin gelap dan warna terang akan semakin terang. Contohnya gambar berikut. Yang sebelah kiri adalah gambar dengan micro dimming dan yang sebelah kanan adalah gambar tanpa micro dimming. Terlihat cahaya bulannya lebih fokus di TV yang menggunakan micro dimming, sedangkan untuk gambar bulan atau cahaya bulannya di TV yang tanpa micro dimming itu lebih bleweran ya. Oke, lanjut, di bawahnya ada Google Play, yang pastinya kalian sudah tahu apa fungsi dari Google Play itu ya, jadi saya skip saja untuk fitur ini. Untuk Chromecast built-in ini adalah screen mirroringnya atau mirror case, jadi seperti menampilkan smartphone atau layar smartphone Anda ke layar TV. Oke, lanjut ke fitur Netflix, yang sudah pasti kalian tahu ini adalah tempat untuk menonton film-film dengan kualitas resolusi yang tinggi. Karena Netflix ini sudah menyediakan film Ultra HD juga ya, jadi cocok untuk TV ini. TV-nya Ultra HD dan konten filmnya sudah Ultra HD juga. Oke, di bawahnya ada Bluetooth, dan Bluetooth ini untuk menghubungkan suara TV TCL ini ke audio Bluetooth atau ke speaker Bluetooth yang ada di rumah kalian. Dan ini adalah tampilan home screen-nya, jadi aplikasinya juga kalian bisa tambah di Google Play Store. Kalian tinggal download saja di Google Play, ada yang gratis dan ada yang juga berbayar. Oke, belum lengkap rasanya kalau belum kita tes kualitas gambarnya. Sekarang kita akan tes gambar dari V8 ini dengan video demo yang sudah disediakan di TV TCL ini, tentunya dengan kualitas video yang sudah Ultra HD. Di video demo yang sudah disediakan di TV TCL ini, kalian akan diedukasi satu persatu dari fitur TV TCL V8 ini, seperti apa itu HDR, apa itu Google Assistant, dan lain-lain. Untuk garansi dari TV TCL ini 1 tahun. Dan untuk ukurannya tersedia dari ukuran paling kecil 43 inci sampai yang paling besar 65 inci. Untuk kisaran harga, ukuran 55 inci ini sekitar 6-7 juta ya. Jadi untuk kaum kere-hore seperti saya, sangat recommended. Untuk mengaktifkan tombol Google Assistant di remote smart TV ini, caranya cukup mudah. Kalian hanya tinggal menekan tombol home dan tombol OK secara bersamaan ya.
Oke, itu saja review singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian agar yang lain tahu apa yang kalian tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.